wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyadu an la ilaha illallah wa asyadu anna Muhammad dan abdu rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Yang terhormat Kepala SMP Negeri 15 Pesawaran, yang saya hormati calon guru bergerak dari SMP Negeri 15 Pesawaran dan rekan-rekan sejawat sekalian yang insya Allah senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Salam dan selawat senantiasa teriring pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya perkenankan saya membacakan susunan acara Desiminasi Budaya Positif oleh Guru Penggerak terhadap teman sejawat SMP Negeri 15 Pesawaran Rabu 16 November 2022. Acara yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga doa, keempat penutup, kemudian nanti dilanjutkan dengan presentasi atau penyampaian materi. Untuk membuka acara ini, marilah sama-sama kita buka dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya sama-sama kita dengarkan sambutan dari Kepala SMP Negeri 15 Pesawaran kepada Ibu Endang Bu Sriwati Purwati, Sarjana Pendidikan. Saya persilahkan. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Ya pun. Yang saya hormati rekan-rekan waka, para waka, ya, dewan guru, serta staf tata usaha yang saya sayangi, yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang hari ini kita masih diberikan nikmat sehat sehingga kita bisa berkumpul bersama di ruangan laboratorium IPA dalam rangka diseminasi program guru penggerak angkatan 6 Kabupaten Pesawaran SMP Negeri 15 Pesawaran. Tak lupa pula salawat serta salam harus kita sanjung agungkan kejunjungan Nabi kita yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Bapak Ibu yang saya banggakan, pada siang hari ini ada kegiatan yang akan disampaikan oleh tiga rekan kita yaitu Pak Agus, kemudian Bu Uti dan Bu Ice. Mungkin ini berkaitan dengan kegiatan calon guru penggerak. Mungkin pada siang hari ini nanti ada beberapa ilmu yang sudah mereka dapatkan selama CGP yang akan diketuk-tularkan, ya istilahnya akan dibagi-bagikan kepada rekan-rekan yang belum sempat mengikuti CGP. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh rekan-rekan kita di depan ini nanti akan menjadi bekal ilmu juga pada ibu-ibu atau bapak-bapak yang belum sempat mengikuti CGP. Kemudian daripada itu, harapan saya kepada ibu dan bapak CGP, artinya jangan pelit-pelit membagikan atau men-share ilmu yang diperoleh dari kegiatan CGP, karena untuk menyongsong tahun 2023 nanti kita akan menggunakan kurikulum Merdeka Belajar. Mau tidak mau kita harus mengikuti perkembangan kurikulum yang akan kita hadapi di tahun 2023. Jadi saya memohon kepada ibu dan bapak yang mengikuti CGP itu tadi, jangan segan-segan atau jangan pelit-pelit memberikan atau meng-share ilmu yang telah didapat. Kemudian bagi bapak ibu yang belum sempat mengikuti CGP, ya ayo mari kita bersama-sama kita dukung guru CGP, dan yang belum sempat
jangan, artinya jangan malu bertanya ya, karena ke depan ini memang kita harus mengikuti kurikulum Merdeka Belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, Ibu Endang Sri Purwati SPD, kepada yang terhormat rekan-rekan guru di SMP Negeri 15 Pesawaran. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya pada kegiatan diseminasi budaya positif. Kegiatan diseminasi budaya positif ini merupakan tugas aksi nyata kami sebagai calon guru penggerak pada pendidikan calon guru penggerak Angkatan 6 Kabupaten Pesawaran. Sebagai pengimbasan dari apa yang telah kami pelajari di modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang kepada Bapak dan Ibu guru hebat SMP Negeri 15 Pesawaran. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan budaya positif di sekolah kita tercinta ini. Bapak Ibu, di modul budaya positif yang sudah kami pelajari itu ada beberapa konsep utama. Ada 6 konsep, yaitu yang pertama tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua tentang teori motivasi hukuman dan penghargaan. Yang ketiga tentang keyakinan kelas. Yang keempat ada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kemudian yang kelima ada restitusi 5 posisi kontrol. Dan yang keenam adalah restitusi segitiga restitusi. Pada kesempatan ini saya mohon izin menyampaikan budaya positif pada modul 1.4 konsep, pada konsep disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal dan juga keyakinan kelas. Nah, nanti sisanya akan disampaikan oleh rekan saya Ibu Uti Latifah dan Bapak Dwi Agus. Apakah yang dimaksud dengan budaya positif? Jadi, budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, kebajikan, universal, dan kebiasaan-kebiasaan baik di sekolah yang berpihak pada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Nah, saya rasa Bapak Ibu lebih paham ya. Jadi di profil pelajar Pancasila ini ada 6 karakter. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, berkebinekaan global. Yang kelima, bergotong royong. Dan keenam adalah kreatif. Sedangkan nilai-nilai kebajikan universal yang dimaksud di sini merupakan nilai-nilai lintas budaya, bahasa, suku bangsa maupun agama. Seperti contohnya keadilan, kehormatan, kepedulian, integritas, kejujuran, pelayanan, keamanan, kesabaran, tanggung jawab, mandiri, kemudian berprinsip, keselamatan, kesehatan, dan masih banyak lagi nilai-nilai kebajikan yang ada yang akan ditanamkan di sekolah ya. Nah,
untuk melaksanakan nilai-nilai kebajikan ini supaya nantinya terbentuk yang namanya disiplin positif. Disiplin positif itu nanti merupakan kedisiplinan yang harapannya lahir dari dalam diri siswa kita sendiri. Jadi tidak, walaupun siswa itu tidak diberikan hukuman ataupun diberikan penghargaan, dia tetap melaksanakan kedisiplinan karena sudah berasal dari dalam dirinya sendiri. Nah, untuk menciptakan budaya positif, kita harus bisa menciptakan lingkungan yang positif terlebih dahulu. Salah satu cara menerapkan bagaimana lingkungan yang positif, itu langkah awalnya adalah dilakukan di kelas dengan membuat yang namanya keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati bersama oleh guru dan murid di dalam kelas agar murid merasa terlibat dan bertanggung jawab menjalankan keyakinan kelas tersebut. Nah, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Jadi, kalau kita melaksanakan keyakinan kelas, itu akan lebih memotivasi dari dalam dirinya sendiri. Jadi anak-anak itu lebih termotivasi, yang kita sebut sebagai motivasi secara intrinsik. Nah, seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan tertulis saja. Nah, di sini ada pertanyaan Bapak Ibu. Kalau yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Bagaimana Bapak Ibu? Mengapa kita harus memakai helm? Iya, biar selamat. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan menggunakan masker dan mencuci tangan? Iya, biar tidak terkena COVID, artinya kesehatan ya Bapak Ibu, untuk kesehatan. Nah, keyakinan yang pertama itu adalah untuk keselamatan. Keselamatan dan kesehatan itu adalah keyakinan yang kita yakini akan membawa kita untuk menjadi lebih baik. Nah, itu yang dinamakan sebagai keyakinan, jadi bukan peraturan. Nah, kalau peraturan, misalkan kita wajib memakai masker ketika berada di kerumunan. Nah, kalau berdasarkan peraturan, itu tergantung pada kita. Kita mau ikut peraturan atau tidak, gitu. Kalau kita mau tertib, kita ingin sehat, ingin selamat, ya berarti kita harus memakai masker. Tapi kalau kita tidak yakin, kita hanya ikut peraturan saja, ya kita abaikan dengan konsekuensi resiko ditanggung sendiri. Nah, jadi seperti itu, kenapa harus keyakinan kelas, bukan peraturan kelas ya. Nah, bagaimana cara pembentukan keyakinan kelas? Jadi ada langkah-langkah bagaimana pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan, yang lebih rinci dan konkret. Kemudian yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal, artinya sering kita alami. Kemudian yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Misalkan, jangan membuang sampah sembarangan, itu kan peraturan yang biasa kita buat ya Bapak Ibu. Nah, di sini dibuat keyakinannya menjadi kalimat positif, buanglah sampah pada tempatnya. Atau misalkan jangan ribut di dalam kelas, kita buat keyakinannya menjadi ciptakan suasana kelas yang aman dan nyaman. Nah, seperti itu. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat oleh siswa.
oleh semua warga kelas. Kemudian selanjutnya keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas tersebut lewat kegiatan yang namanya curah pendapat. Nah, setelah terbentuk keyakinan kelas, yang terakhir bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu karena bisa saja ada perubahan ya. Ini contoh-contoh peraturan, mohon maaf tidak terlihat jelas ya, dengan keyakinan kelas. Iya, tidak terlihat sebentar. Saya cari yang ada. Ini ya. Jadi saya sudah melakukan di kelas-kelas yang saya ajar terlebih dahulu, mempraktekkan membuat keyakinan kelas di kelas 8A, B, C, dan D. Nah, jadi sesuai dengan langkah yang ada tadi, anak-anak itu semua membuat peraturan kelas, keyakinan kelas mereka itu ingin kelas itu supaya nyaman, aman, itu maunya seperti apa, gitu. Jadi mereka menulis di sticky note, kemudian ditempelkan di karton, kemudian nanti pendapat-pendapat dari anak-anak tersebut, misalkan ada yang ingin kalau di kelas nggak boleh ribut, kalau di kelas berpakaian harus rapi, kemudian tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah itu semua dikumpulkan, nanti kan ada pendapat dari setiap siswa yang sama. Nah yang sama-sama itu dikelompokkan, kemudian dikerucutkan menjadi yang namanya keyakinan kelas. Di sini contohnya yang terlihat ya, ada disiplin. Jadi misalkan anak berpakaian harus rapi, nah itu berarti keyakinan yang mau ditanamkan adalah disiplin, kedisiplinan. Kemudian ada bertanggung jawab, misalkan kalau ada PR harus mengerjakan, itu harus namanya bertanggung jawab. Kemudian ada menjaga keamanan dan ketertiban kelas, misalkan tadi tidak boleh ribut di kelas, salah satu pendapatnya. Jadi saya kerucutkan pendapat yang sama menjadi keyakinan kelas yang mudah diingat oleh siswa dan mudah dijalankan. Nah ini contoh-contoh keyakinan kelas yang tadi tidak terlihat ya Bapak Ibu. Misalkan setiap anggota kelas itu perlu belajar, setiap anggota kelas perlu senang, setiap anggota kelas perlu melakukan tugas, setiap anggota kelas perlu saling menghargai, setiap anggota kelas perlu merasa aman. Nah itu salah satu contohnya. Kemudian ada yang dikerucutkan menjadi tiga saja, yaitu menghormati, kemudian bekerja, dan diterima dan dimiliki. Ya, itulah yang bisa saya sampaikan materi tentang keyakinan kelas. Semoga bermanfaat, dan harapannya dengan membuat keyakinan kelas, anak-anak menjadi lebih disiplin, bisa menjalankan apa yang mereka yakini supaya kelasnya menjadi lebih baik, lebih aman. Sehingga harapannya nanti mereka akan tercipta disiplin positif yang merupakan penerapan dari budaya positif. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Berti Ayu Ceria Sari, benar-benar membuka wawasan kita ya. Siang ini kita jadi tahu tentang apa itu peraturan dan keyakinan kelas. Artinya bagaimana kita menciptakan anak-anak tidak dengan bentuk larangan tapi ajakan, sifatnya persuasif dan tidak represif ya. Benar-benar Bu, ini sangat bermanfaat untuk kita ya. Iya Bos. Ya. Berikutnya penampilan kedua, penyampaian materi akan disampaikan oleh Bapak Dwi Agustiawan. Perlu saya kenalkan, Pak Dwi Agustiawan ini hidup bahagia dengan satu istri dan dua orang anak. Tiga. Beliau sehari-hari sebagai guru juga aktif di beberapa kegiatan-kegiatan sosial dan profesi. Aktif di kegiatan Persatuan Guru Republik Indonesia atau Kecamatan Cigenang Kabupaten Pesawaran. Kali ini masih melanjutkan ya terkait dengan
budaya positif di sekolah kita kepada Bapak Dwi Agus Tiawan, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya Pak Ibu, pada teman-teman yang telah memberikan waktu dan kesempatannya kepada kami bertiga CGP Angkatan 6. Sebetulnya materi ini hanya modul 1.4 ya. Jadi untuk materi yang lain itu sebetulnya banyak sekali, tapi di modul inilah kami diberikan tugas untuk presentasi. Jadi di modul 1 itu ada 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, lalu ada 2.1, 2.3, setelah itu nanti terakhir di modul 3. Jadi banyak sekali manfaat yang kami dapat ketika kami mengikuti guru penggerak. Jadi mohon izin pada Bapak Ibu sekalian, ini saya ini presentasi, jadi bukan apa mengajari, karena saya mengerti bahwa Bapak Ibu sekalian ini banyak yang sudah paham ya, sudah mengerti, karena ibaratkan saya presentasi ini seperti menggarami lautan. Jadi laut itu sudah asin, digarami lagi supaya tambah asin. Jadi melanjutkan dari materi 1.4, perkenalan ya, perkenalan dulu ya, walaupun sudah kenal. Nah di sini nama saya Dwi Agus Setiawan SPD, CGP Angkatan 6 Kabupaten Pesawaran, baru CGP, calon guru penggerak. Jadi kalau lulus nanti baru menjadi guru penggerak ya. Jadi untuk teman-teman yang kemarin sudah daftar, semangat ya menjadi guru penggerak, karena banyak peluang yang positif, tidak hanya ke arah yang itu, tetapi ilmunya banyak sekali gitu ya. Jadi ya sementara yang kita ambil hikmahnya adalah ilmunya yang banyak. Untuk kesempatan kali ini ya, kita bertiga ini aksi nyata, yaitu menularkan budaya positif. Nah untuk saya sendiri, kita berbagi tugas. Yang pertama yang akan saya bahas adalah hukuman, sanksi, reward. Lalu yang kedua adalah 5 kebutuhan pokok manusia. Jadi 2 ini yang saya bahas. Nah mencuplik sedikit berkaitan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara ya. Jadi anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri, lalu pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuh kodrat itu. Itu filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Jadi untuk kurikulum Merdeka Belajar ini banyak sekali filosofi Ki Hajar Dewantara yang dipelajari ya. Langsung saja, ini fasilitator saya ya, yaitu Pak Ahmad SPDGR, beliau dari Mataram. Lalu selanjutnya ini pengajar praktik saya, yaitu Pak Suparto MPD ya. Selanjutnya ini saya, calon guru penggerak, masih calon ya. Kalau lulus berarti guru penggerak. Nah selanjutnya materi yang akan saya sampaikan yaitu tentang hukuman, sanksi atau konsekuensi, penghargaan dan restitusi. Ya, ini materi pertama. Nah, ini filosofi Ki Hajar Dewantara. Seorang pendidik diibaratkan sebagai petani dan tukang kebun, anak-anak bagaikan biji padi yang ditanam di lahan yang subur dan diberi pengairan yang cukup dan mendapatkan sinar matahari yang cukup, maka meskipun biji-biji padi tidak berkualitas akan menghasilkan biji padi yang unggul. Itu filosofi Ki Hajar Dewantara. Nah dari filosofi ini bisa kita tarik sebuah kesimpulan bahwa siswa yang kita terima pada saat PPDB itu tidak harus siswa yang pintar ya, artinya dengan siswa yang diterima dengan seadanya, tapi ya kalau bisa siswa yang pintar kan, seperti itu.
Jadi yang bisa membuat siswa itu menjadi unggul seperti biji padi tersebut adalah Bapak Ibu Dewan Guru kita selaku pendidik yang ada di SMP Negeri 15 Pesawaran. Itu makna yang tersirat dari filosofi Ki Hajar Dewantara. Nah, kalau tadi nah ini membedakan antara hukuman, sanksi dan konsekuensi, ya. Jadi saya begitu mengikuti program guru penggerak ini bingung. Ada kabar bahwa kurikulum Merdeka Belajar itu tidak boleh menghukum, ya. Nah, setelah mempelajari modul ini, itu menjadi terang apakah kita itu boleh menghukum ataukah kita melakukan sanksi atau konsekuensi, atau bolehkah kita memberikan reward, ataukah yang terakhir adalah cara menyelesaikannya seperti apa, gitu ya. Nah, ini masalah yang sering dihadapi kita di sekolah, ya, ya, terutama kelas tertentu, ya, 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 9C, ya, 9C. Jadi 9C. Nah, ini tapi kalau dilihat dari seragamnya ini anak SMA, ya, bukan SMP kita, ya. SMA, ya. SMA loncat pagar. Kalau SMP kita enggak, ya. Selanjutnya, nah ini bullying, ya, bullying yang dilakukan baik di dalam kelas, ya, atau di luar. Itu juga pelakunya adalah anak SMA. Ya. Di SMP kita tidak ada. Selanjutnya, kebiasaan merokok. Siswa yang merokok, ya. Baik ketika berada di sekolahan, ya, atau mungkin ketika pulang sekolah nongkrong, ya. Di sekolah kita juga tidak ada, itu anak SMA. Di luar. Ya. Atau di luar. Enggak tahu kalau di Pondok Bidada tempat pakai itu. Selanjutnya, ya. Nah, ini perkelahian, ya. Enggak ada juga, itu anak SMA juga itu, ya. Siswa yang berkelahi. Ya. Itu perempuan, perempuan dengan perempuan. Jadi empat kejadian ini adalah sebagian contoh dari apa yang kita hadapi di sekolah, gitu ya. Lalu selanjutnya, nah ini apa yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah? Nah, ya, yang kemarin. Nah, ini biasanya seperti ini. Ya, juga anak SMA juga, ya, kayaknya, ya. Ya, SMA. Anak SMA. Jadi ketika siswa mendapatkan tidak mengerjakan PR, maka dihukum untuk berdiri di depan kelas. Setelah itu kakinya diangkat satu, kupingnya dipegang. Nah, itu ya. Nah, ini yang dilakukan di sekolah lain selain sekolah kita. Ya. Selanjutnya, nah ini ya, merokok. Ini rokok. Jadi dua siswa yang disuruh merokok sebanyak 5 sekali merokok dihidupkan semua, ya. Salah. Ini kejadiannya jelas anak itu ketahuan merokok di sekolah, ya. Itu juga anak SMA. Ya. Selanjutnya adalah menghukum siswa dengan push up. Ya. Ya, dilihat dari sepatunya mirip. Ya. Nah, selanjutnya adalah ini yang keempat, membersihkan WC. Membersihkan WC. Sampai nyelin. Jadi ini yang terjadi di sekolahan, ya, tetapi tidak terjadi di sekolah kita, sekolah yang lain. Jadi siswa mengalami masalah, lalu hukumannya adalah kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang kita akan membedakan antara hukuman dan sanksi, ya. Di gambar itu terlihat yang pertama adalah lari mengelilingi lapangan basket 2 kali.
karena terlambat hadir di sekolah, ya. Karena terlambat hadir di sekolah, maka berlari dua kali yang mengelilingi lapangan basket. Nah, ini termasuk hukuman atau sanksi atau konsekuensi? Olahraga. Ya, jawabannya adalah? Hukuman. Nah, jawabannya adalah hukuman. Ya. Biar sehat. Kita lihat kasus selanjutnya. Membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Ya. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Jadi siswa yang membuat coretan, terus siswa yang membersihkan. Ya. Nah, ini hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Ya. Konsekuensi, sanksi atau konsekuensi. Selanjutnya, murid diminta untuk push up sebanyak 15 kali. Ready. Karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Selanjutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Konsekuensi, karena yang menggantikan adalah siswa yang melakukan, gitu ya. Kita lihat sanksi atau konsekuensi. Selanjutnya, berjemur di lapangan basket pada pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Ini hukuman, ya. Nah, ini masih banyak contoh yang lainnya. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu berwarna hitam sesuai dengan peraturan sekolah. Ini termasuk adalah hukuman. Selanjutnya, berdiri di depan kelas sambil mengangkat satu kaki karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman, ya. Kalau dilihat dari gambar gurunya, guru perempuan, ya. Jadi bukan saya. Biskan. Nah, ini membersihkan tumpahan air meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, itu sanksi dan konsekuensi. Ya, masih ada lagi. Nah, ini kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Jadi ini maksudnya adalah siswa terlambat selama 10 menit, setelah itu istirahatnya ditunda 10 menit. Ya. Maka ini konsekuensi dan sanksi. Ya. Iya, masih ada lagi, ya. Duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Ini sanksi atau konsekuensi? Terakhir ini kayaknya, terlambat hadir di pembelajaran dari 15 menit dan diminta untuk usudahnya, ya. Sudah. Ini membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya. Ini adalah hukumannya. Nah, coba, ya, dari contoh-contoh tadi saya sudah mendengar Bapak Ibu Dewan Guru bahwa kita sudah bisa membedakan mana yang hukuman, mana yang sanksi dan konsekuensi, ya. Nah, sekarang kita lihat dampaknya. Nah, nanti kita bisa memilih apakah dalam menghukum siswa, dalam memberikan teguran kepada siswa itu cenderung kita menggunakan sanksi atau hukuman atau konsekuensi, ya. Nah, ini kita lihat dari dampaknya, ya. Identitas yang gagal, yang pertama hukuman. Sesuatu yang menyakitkan
harus terjadi. Sedangkan konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Lalu nanti restitusi, restitusi ini materi yang akan dibahas oleh Bu Uti ya, yaitu merupakan pilihan. Lalu tidak nyaman untuk murid, lalu anak dalam jangka waktu yang panjang, lalu untuk konsekuensinya ini tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu yang pendek. Ya. Lalu menguatkan untuk murid dalam dalam jangka waktu yang panjang. Selanjutnya, korban mendapatkan keadilan, lalu korban bisa diabaikan. Lalu restitusi, korban mendapatkan ganti. Nah, kebiasaan-kebiasaan yang terjadi ketika siswa kita hukum ya, siswa itu akan teringat kepada kita ya tentang suatu hal kalau kita memberikan hukuman ya kepada siswa, siswa itu akan teringat terus ya sepanjang masa. Iya, sepanjang masa. Nah, yang ditakutkan adalah dia nanti akan menjadi apa? Ketika dia menjadi guru dan sebagainya, dia akan memberlakukan seperti itu ya. Ini ya. Nah, selanjutnya reward ya, reward atau hadiah. Ya, mungkin beberapa dewan guru sering memberikan hadiah kepada siswa ya ketika dia sudah bisa menjawab soal dan sebagainya. Menurut kita reward itu penting ya. Penting. Tetapi kalau siswa itu selalu diberikan hadiah, misalkan diberikan coklat dan sebagainya, apa dampak yang akan yang terjadi pada siswa ya? Nah, ini menurut Alfi Cohen ya, mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah ya cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Lalu menurut Cohen, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Jadi reward atau hadiah itu akan menghancurkan potensi belajar siswa ya. Lalu mengapa hadiah atau reward itu tidak dianjurkan? Yang pertama adalah siswa akan termotivasi hanya pada saat guru memberikan hadiah. Itu alasannya. Jadi kalau guru itu tidak memberikan hadiah ya, cenderung lemes dan sebagainya, tidak ada motivasi. Selanjutnya siswa akan merasa kecewa jika tidak mendapatkannya. Selanjutnya guru harus melakukan terus-menerus memberikan hadiah jika menginginkan siswanya belajar dengan baik. Lalu penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas dan persaingan menciptakan kecemasan. Lalu yang terakhir, murid-murid diminta berpikir mengenai hadiah atau penghargaan yang bisa mereka dapatkan bila berhasil. Nah, ini bisa mematikan kreativitas. Nah, ini materi terakhir ya, dari dua materi. Yang terakhir adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan yang harus dipenuhi kita dan murid kita adalah manusia. Jadi 5 kebutuhan dasar dari murid itu harus kita penuhi. Yang pertama adalah survival ya, atau kebutuhan bertahan hidup. Lalu yang kedua adalah love and belonging, kasih sayang dan rasa diterima. Selanjutnya adalah freedom, kebebasan. Yang keempat adalah fun atau kesenangan. Yang kelima adalah power atau penguasaan. Nah, ini penjelasannya. Kebutuhan bertahan hidup ya. Kebutuhan bertahan hidup atau survival ya adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah dan makanan. Nah, kebutuhan bertahan hidup ini diperlukan oleh siswa. Terkadang kita di dalam kelas itu melihat siswa yang lemes, tidak punya semangat, itu mungkin dia kebutuhan survivalnya tidak terpenuhi. Mungkin dia belum sarapan atau mungkin dia kelelahan dengan pekerjaan yang dibebankan kepada dia pada saat malam harinya atau hari sebelumnya, gitu ya.
Selanjutnya yang kedua adalah love and belonging atau kasih sayang dan rasa diterima. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima yang tinggi biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya, ya. Jadi rasa kasih sayang dan rasa diterima, gitu ya. Seperti halnya ketika suatu kelas, ya, ini mencari perhatian gurunya supaya dianggap, lalu ingin dinilai prestasinya. Nah, sebetulnya siswa tersebut adalah kekurangan kasih sayang dan mencari perhatian gurunya agar guru itu bisa memberikan perhatian dan rasa kasih sayangnya kepada mereka. Nah, yang ketiga, ya, ini sampai lima, ya. Yang ketiga, freedom atau kebebasan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh oleh orang lain, yang senang mencoba hal baru dan menarik. Nah, untuk kebebasan ini, ya, metode yang ditawarkan di kurikulum Merdeka itu adalah dalam pembelajaran itu harus memenuhi kebutuhan siswa. Nah, kebutuhan siswa itu dilihat dari cara belajarnya. Ada siswa yang belajar itu dengan cara visual. Visual itu yaitu dengan melihat, melihat gambar, melihat diagram, ya. Lalu yang kedua adalah auditory, dengan mendengar. Dengan mendengar, biasanya siswa itu kalau diajak ke lab komputer senang sekali, apalagi kalau melihat video dan sebagainya, ya. Lalu yang ketiga adalah kinestetik. Kinestetik ini siswa yang tahap belajarnya itu bergerak. Bergerak artinya bergerak itu dalam kerja kelompok dan sebagainya, sehingga dibutuhkan pembelajaran itu dengan belajar kelompok. Ya. Dua lagi, Pak, ya. Lalu kesenangan, kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun, betapa menyedihkan. Itu Glaser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Selanjutnya, ikan sepat, ikan gabus. Nomor 5, ya. Nomor 5 yaitu power atau penguasaan. Nomor yang terakhir, ya. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati, ya. Ini meliputi self-esteem dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Jadi lima kebutuhan inilah yang dibutuhkan oleh siswa. Jadi kalau misalkan kita melihat siswa itu nakal dan sebagainya, mungkin kita harus melihatnya ada salah satu kebutuhan yang perlu kita penuhi. Yang mana? Nah, itu harus kita cari supaya pembelajaran kita ini berjalan dengan baik dan menyenangkan. Ya, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, ikan sepat, ikan gabus diiringi ikan lele. Makin cepat makin bagus dan tidak bertele-tele. Ya, jadi cukup. Saya rasa terkait dengan apa yang dijelaskan Pak Agus, minimal kita memiliki beberapa konsep yang terkait dengan hukuman, ya, kemudian konsekuensi, kemudian reward, ya. Berikutnya penampilan terakhir dari Bu Uti, ikan sepat ikan gabus, ya Bu Uti, ya. Ya, poin-poin penting tapi sangat bermanfaat sekali untuk kita. Silakan Bu Uti Latifah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu Guru hebat siang ini? Masih semangat? Oke. Kita coba ice breaking sebentar, ya. 4 menit saja, ya. Sebentar. Kita ice breaking peregangan. Ya, bisa sambil duduk. Silakan diikuti, ya. Semuanya silakan.
Ibu yang sudah yang masukkan tadi ngantuk tadi. Ngantuk ya. Baik, saya akan coba berbagi ya tentang segitiga restitusi. Sepertinya kalau di modul guru penggerak itu sudah tersusun ya. Jadi dari urutan pertama, bagaimana menciptakan keyakinan kelas, kemudian setelah itu mengetahui 5 posisi kontrol dan bedanya reward, hukuman dan lain-lain, kemudian eksternal dari luar seperti itu. Nah, yang paling penting itu adalah sebenarnya motivasi dari internal dia sendiri, kesadaran dia sendiri. Kalau kita kaitkan kita sebagai guru, kalau nggak ada ibu kepala sekolah, kalau nggak ada ibu wakil, kalau nggak ada yang mengawasi, misal nggak masuk kelas, nah, itu bagian dari motivasi eksternal. Tapi ketika motivasi internal itu muncul dari diri kita, ada dan tidak adanya pengawasan, kita merupakan, oh itu kewajiban saya, oh itu adalah hak anak-anak saya yang harus saya tunaikan, kita akan masuk. Itu contoh, itu ya. Artinya bukan saya di sini baik, tetapi ini yang saya dapatkan dari diskusi-diskusi kami di ruang kolaborasi, elaborasi dan komunikasi asinkron ya. Baik. Ya. Segitiga restitusi itu bentuknya kayak gini. Mohon maaf Bapak Ibu, sebenarnya tadi di PPT kita itu bagus-bagus di laptop gitu ya, tapi ini kontrasnya enggak sesuai di sini. Jadi tidak nampak. Nah, yang saya tunjukkan ini, nah ini contoh segitiga restitusi yang sedang dikembangkan oleh GoSen ya. Bagian yang mendasar paling bawah ini namanya ya, menstabilkan identitas. Itu yang paling penting ya. Kemudian yang ke atas ini apa, Pak? Ya, memvalidasi kesalahan tersebut. Dan yang terakhir calling down gitu ya, dia menanyakan keyakinan ya. Ini penjelasannya. Sebentar. Ya. Ini ya, ya langkah-langkahnya yang pertama menstabilkan identitas atau stabilize the identity, kemudian validasi tindakan, validate misbehavior, dan yang ketiga menanyakan keyakinan atau seek the belief ya. Nah, yang pertama menstabilkan identitas. Kok hilang, Pak? Ya. Bagian dasar dari segitiga ini bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Ya, gimana caranya? Ada banyak sekali pertanyaan. Bapak Ibu bisa searching di Google ataupun di buku-buku, banyak sekali pertanyaannya. Seperti apa? Mereka berbuat salah itu kita validasi, gitu ya. Contohnya, berbuat salah itu nggak apa-apa nak, ibu juga pernah kok kayak gitu ya. Atau oh, pasti kamu kesal ya dengan kayak gitu ya. Jadi divalidasi dulu. Atau saya juga pernah melakukan kesalahan-kesalahan yang sama, kita bisa kok menyelesaikan ini. Atau yang paling ini contoh di LMS itu ada yang begini, bapak ibu itu nggak peduli dengan kesalahan kamu, tapi bapak ibu peduli bagaimana kita bisa benar, bagaimana kita bisa mencari solusi, memperbaiki diri dari kesalahan itu. Seperti bukan fokus pada mencari siapa yang salah ya. Kemudian bagian yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah atau validate the misbehavior ya. Setiap tindakan yang kita lakukan itu ada tujuan. Tadi sudah dijelaskan dengan Pak Agus. Ketika seseorang, enggak cuma siswa, anak kita ataupun siswa ataupun orang, ketika melakukan kesalahan itu pasti dia dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar hidup. Tadi sudah dijelaskan, kesenangankah, kemudian kasih sayang, cinta, belonging tadi ya, pengakuan dari orang lain, pasti itu gitu ya. Seperti apa sih contohnya yang bisa kita lakukan berupa pertanyaan? Misal, kamu bisa kok melakukan yang lebih dari itu tadi kan? Atau kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Atau kamu patut bangga pada dirimu karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Jadi setelah kita memvalidasi kesalahan dia tadi, kita lanjutkan dengan setelah kita itu tadi, yang pertama kita lanjutkan dengan validasi tindakan yang salah.
dan banyak lagi contoh-contoh pertanyaan yang lainnya. Ini bagian yang terakhir, menanyakan keyakinan. Nah, Bapak Ibu, sekali lagi, kalau yang saya dapatkan dari guru penggerak itu bahwa sekarang bukan saya yang paling baik gitu, Masya Allah saya juga sampai saya itu pernah menangis gitu ya, mengakui banyak kesalahan-kesalahan saya, bahwa anak itu bukanlah objek dalam belajar gitu. Anak itu subjek, pelaku gitu ya. Jadi bukan anak harus begini, tetapi kita sama-sama menjalankan itu gitu. Kalau kita menyepakati sebuah konsekuensi, itu berdasarkan kesepakatan. Nanti kalau tugas itu tidak dikumpul minggu depan, apa nih konsekuensinya? Itu dari anak. Ini bu, begini bu, begini bu. Itu akan lebih manjur daripada kita yang menentukan. Nanti kalau kamu tidak bawa baju olahraga, apa hukumannya? Lari putar lapangan bu. Ya, itu dari anak. Jadi, kenapa segitiga restitusi ini penting? Masalah itu akan keluar, jalan keluarnya dari anak yang bermasalah. Makanya sekarang itu lebih ini ke coaching ya, aku ya ke coaching. Coaching itu beda dengan counseling. Kalau counseling itu konselor memberikan solusi, tapi coaching itu solusinya dari gitu. Kita tanyakan ya, setelah dia melakukan kesalahan kita tanyakan apa nilai-nilai yang telah disepakati, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal. Kamu ingin seperti apa? Jadi misal kamu melanggar ya. Hari ini tidak bawa baju olahraga. Iya. Kenapa? Ini bu, tadi itu saya kesiangan, saya lupa dan bla 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 bla. Kenapa lupa? Karena tadi malam gini. Oh iya, ibu juga dulu waktu sekolah sering kayak gitu gitu. Terus menurut kamu gimana? Gitu. Kesepakatan di kelas kamu pelajaran olahraga itu gimana? Ya ini bu harus membawa gitu. Nah, solusi menurut kamu gimana dari permasalahan yang kamu lakukan tadi? Oh iya ya bu, berarti besok itu mempersiapkan peralatan sekolah itu dengan lebih teliti, dengan nah dari dia, bukan dari kita. Setelah itu apa yang kita lakukan? Menguatkan, ya kita kuatkan itu. Jadi sekali lagi kita itu coaching ya, bukan konselor ya. Jadi solusi itu keluar dari yang bermasalah. Kenapa bu? Karena yang punya masalah itu yang paling tahu solusinya di mana. Pak Heru punya masalah. Banyak sekali masalahnya. Saya yang membantu dia menyelesaikan masalah. Saya memberikan solusi-solusi. Padahal kayaknya curhat. Padahal belum tentu sesuai solusi yang saya tawarkan. Gitu ya. Baik, ini kayaknya bagian yang terakhir, kesimpulan. Oh, yang ketiga tadi sudah. Sebentar. Nah ini contoh segitiga restitusi yang saya praktekkan di kelas 9D waktu itu dengan dua kasus. Yang pertama dia terlambat masuk kelas dan yang kedua tidak membawa kamus. Karena kesepakatan kelas atau keyakinan kelas kami adalah melengkapi peralatan pembelajaran seperti kamus pada pembelajaran bahasa Inggris. Ini alhamdulillah sudah saya praktekkan dan ini contoh, tapi saya lewati ya karena waktunya sudah terbatas. Nanti bisa ibu searching di YouTube dan lain-lain, banyak sekali contohnya. Nah, ini kesimpulannya. Yang pertama, restitusi bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Jadi kalau kita kasih hukuman, dia menjalankan hukuman itu, setelah dia selesai menjalankan hukuman itu, beres. Dia kurang mengingat kesalahannya. Dan dia tidak terfokus bagaimana merubah kesalahannya tadi, ya, karena melakukan hukuman, gitu ya. Jadi kembali lagi itu tadi dari nanti mau diomongin tapi lupa, maaf. Kemudian yang kedua, restitusi bukan tawaran, adalah tawaran, bukan paksaan, ya. Gimana begini? Bukan kita, kamu harus begini. Terlambat itu kamu pokoknya datangnya lebih pagi. Kamu tuh harus begini gitu. Kalau saya kemarin waktu terlambat, kenapa? Ini bu, saya lupa ngidupin alarm. Kenapa saya terlambat? Saya lupa ngidupin alarm dan saya kesiangan. Nah, solusinya gimana? Oh, berarti begini. Dan kita kuatkan seperti itu ya. Yang selanjutnya, restitusi itu menuntun untuk melihat diri. Karena dia kembali ke dirinya. Bagaimana cara dia mengenal dirinya, bagaimana cara dia menyelesaikan masalah dirinya.
Dan yang keempat, restitusi itu menguatkan karakter ya. Karakter berhasil, bukan karakter gagal ya. Kemudian yang kelima, restitusi berfokus pada solusi, bukan mencari siapa yang salah, tapi penyelesaian dari cara kesalahan itu apa. Itu. Dan yang terakhir, restitusi adalah cara paling baik untuk menghindari kecenderungan mengomentari dan mengkritik orang lain kepada balik ke diri sendiri, mengomentari diri sendiri, mengkritik diri sendiri. Seperti itu ya. Itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan saya akhiri. Kalau ada salah dari saya pribadi, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Tilatibah yang telah menyampaikan materi tentang restitusi. Ya, demikian ya. Sangat banyak sekali ilmu-ilmu baru. Prinsipnya muaranya pada akhir ini, pendidikan pada intinya itu adalah adanya proses perubahan. Itu yang paling utama dari tujuan pendidikan, ya. Sekalipun dengan pedagogik dan pendekatan yang bermacam-macam, tapi intinya adalah adanya perubahan yang negatif menjadi perubahan yang positif. Sekali lagi saya mewakili rekan-rekan mengucapkan terima kasih dari calon guru penggerak yang telah menyampaikan banyak hal yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Mas Sofian dicari-cari bahas nih. Cukup sekian dan terima kasih. Ya. Saya rasa itu, mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Bila topik berhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.